Kunjungan JN Telkom Indonesia wilayah Surabaya Selatan ke kantor JTV diterima Rina Prabawati, Direktur Marketing. Dalam kunjungan tersebut, Telkom Surabaya Selatan ingin mempererat silaturahmi yang selama ini telah terjalin dengan JTV. Denny Arianto, JM Telkom Surabaya Selatan menyebut, silaturahmi dilakukan karena Telkom kini bertransformasi dan fokus memberikan pelayanan terbaik pada UMKM. Selain itu, silaturahmi dilakukan sebagai bentuk customer intimacy karena layanan JTV menggunakan satelit merah putih milik Telkom Indonesia. Ada dua hal yang kami akan sampaikan pada saat kunjungan kali ini. Yang pertama, tentunya kunjungan silaturahim, mengingat kami tengah bertransformasi, yang notabene dari awalnya fokus ke distribusi, saat ini Telkom Indonesia fokus untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi UMKM. Yang kedua, kami juga melaksanakan kegiatan customer intimasi terkait masalah layanan kami yang sudah kami deliver untuk perubahan layanan dari JTV menggunakan satelit merah putih milik Telkom Indonesia. Diharapkan melalui kunjungan silaturahmi ini bisa menjadi langkah improvement bagi JTV maupun Telkom, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur agar bisa menikmati layanan yang lebih baik lagi. Khususnya layanan bagi UMKM, karena saat ini Telkom mulai fokus membesarkan UMKM yang ada di Indonesia agar bisa berkembang dan meningkatkan perekonomian nasional dengan lebih baik. Atiko Hasan, JTV.